Suci mana? Suci? Iya. Wah, tadi Mbak Suci keluar katanya nyari Mas Bayu. Hah? Iya, mau pulang sama Mas Bayu kan? Tapi aku gak ketemu sama dia. Hah? Dia kemana ya? Atau enggak, mungkin Mbak Suci udah pulang sendiri kali, Mas. Ah, yaudah deh. Makasih, aku pamit dulu. Hati-hati, Mas. Iya. Yeah. Kamar yuk. Apaan sih, Mas? Kan kita udah resmi jadi suami istri. Semua orang udah pada pulang. Terus kita ngapain lagi? Papa, ntar besok kita ketemu ya. Bayu. Kamu mau kemana? Mas, bukannya kamu harus yang nganterin Mbak Suci pulang? Tadi papa telepon aku dan bilang kalau kamu keluar rumah sendiri. Kamu tahu gak? Tadi di rumah hampir kebakaran gara-gara Cherry bikin mie rebus sendiri. Ya ampun, Cherry. Mas, mendingan kita titipin Cherry sama mamanya dulu deh. Kenapa sih kamu ngomongnya kayak gitu? Emang kamu ada masalah, kamu cerita sama aku, jangan diem aja. Mas, aku tuh cuma capek, Mas. Semua-semua aku, apa-apa ngandelin aku, harus aku yang ngerjain. Sekarang baru aku tinggal sebentar, Jerry bikin rumah kebakaran lah. Berantakin rumah lah, atau apalah, aku capek. Gimana kalau misalnya aku pergi selamanya, coba? Ken. Istighfar, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Mas, kamu harus siap menerima kenyataan kalau aku akan pergi untuk selamanya, Mas. Mas Bayu, mendingan sekarang kamu balik lagi dan anterin Mbak Suci pulang. Bisa pulang sendiri kok. Enggak, kita pulang sama-sama aja. Ayo. Enggak, Mas. Aku tadi pergi sendiri dan sekarang aku juga harus pulang sendiri. Kamu kan tadi pergi sama Mbak Suci kan, dan sekarang kamu harus nganterin Mbak Suci pulang. Ya. Ya. Ada apa sih ini Ken sebenarnya? Hari ini adalah hari yang sangat spesial banget buat aku, buat kamu juga. Dan malam ini harus lebih spesial lagi. Aku punya kejutan buat kamu. Apa? Kamu pakai baju ini dong. Kamu pasti kelihatan cantik. Dan kamu pakai wig ini. Mas, emangnya aku harus pakai baju ini dan wig ini? Iya, harus.
Malam ini kamu harus pakai semua itu. Biar kamu kelihatan seperti suci. Maksud kamu? Karena selama ini aku gak bisa dapetin suci. Cuman suci yang bikin hati aku berbunga-bunga. Jadi sebagai gantinya, kamu harus jadi seperti suci. Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Kamu itu nikahnya sama aku, Mas. Aku ini Wulan, bukan Mbak Suci. Aku mohon sama kamu. Kamu harus jadi seperti suci. Aku gak mau. Aku gak mau pakai baju ini dan aku gak mau pakai wig itu. Kamu dengar. Sekarang kamu resmi menjadi istri aku. Dan aku adalah suami sah. Itu artinya kamu harus turutin semua kemohonan aku. Aku minta kamu pakai semua ini. Biar kamu jadi seperti suci. Paham kamu? Pakai baju dan wig ini. Cepat! Pakai dong.